Ketua DPW PBB Jambi Julius Nur menyampaikan bahwa dalam perbaikan administrasi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg di KPU Provinsi Jambi, lebih kurang ada 40% yang digantikan. Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi menyebutkan bahwa pengajuan perbaikan administrasi bacaleg ke KPU Jambi telah selesai dilakukan. Ketua DPW PBB Jambi Julius Nur menyampaikan bahwa pada saat perbaikan masih ada teknis yang dihadapi. Selain itu, juga ada caleg yang digantikan dikarenakan tidak melengkapi syarat. Jadi kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki proses transfer data itu dari sistem kami, dari SIGAP namanya, ke Silon gitu kan. Ternyata ada yang belum 100% di beberapa dapil gitu. Makanya panggil lagi operator, proses transfer ulang. Sementara untuk caleg yang digantikan di Partai Bulan Bintang sendiri, untuk di Jambi paling banyak di Dapil Jambi 3, yakni Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Sandi, JEK TV melaporkan.